seorang pelajar pergi ke hadapan untuk terangkan bagaimana dia dapat jawapan tersebut. Okey, cikgu nak minta tolong Muhammad Arifin ke depan. Letakkan butang A di atas kartesian plain. Kemudian letakkan butang B di atas kartesian plain. Butang A mewakili pasu A. Manakala butang B pula mewakili pasu B. Seterusnya, masukkan garis nombor beralur pada butang A dan butang B. Laraskan garis nombor beralur akan berada di nombor yang sama. Contohnya 8, 9 dan 10. Tanda dulu. Tanda 8. Sambungkan titik-titik yang terhasil. Fokus yang terbentuk satu garis lurus yang merupakan pembahagi dua sama selenjang. Okey. Buat simbol sama. Okey, bagus idea. Kalau kita tengok kat sini, okey, jarak dia sentiasa tetap. Jarak dia sama dengan ni. Yang belah sini pun sama, jaraknya masih sama. Okey, apa nama lokus yang terbentuk ni? Pembahagi dua sama serenjang. Okey, bagus. Pembahagi dua sama. Kalau bahagi dua tak sama, kita tak sebut sama. Ni sebab pembahagi dua sama. Serenjang. Apa maksud serenjang tu? 90 darjah. Okey, kat sini ni 90 darjah. Okey, bagus idea Arifin. Tanya. Okey, kita telah selesai menjalankan aktiviti. Tadi kita ada dua titik tetap. Maka lokus yang terbentuk adalah? Okey, bagus. Iaitu satu garis lurus yang merupakan pembahagi dua sama serenjang. Serenjang ni ditunjukkan dengan sudut 90 darjah atau sudut tepat. Okey, kita pergi pada aktiviti yang ketiga, iaitu melakar lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, untuk itu kita terus kepada soalan kita. Cikgu nak awak analisis dulu soalan. Okey, kemudian baru kita bincangkan. Okey, cikgu percaya kamu dah siap buat analisa. Cikgu nak kumpulan tiga, wakil daripada kumpulan tiga iaitu Alisha untuk menerangkan analisis yang telah mereka dapat. Analisis yang saya dapat dalam aktiviti tiga ini adalah garis lurus sebagai garis tengah di jalan raya. Okey, bagus. Yang kedua, marker sebagai kereta A dan kereta B. Okey, bagus. Alat pengukur sebagai segi empat beralur. Okey. Dan syaratnya ialah jarak kereta A dengan jarak dengan garis tengah adalah dengan jarak kereta B dengan garis tengah. Okey, confused cikgu. Cuba ulang semula. Jarak kereta A dengan garis tengah sama adalah sama dengan jarak kereta B dengan garis tengah. Okey, bagus Alisha. Okey, duduk, tanya. Okey, kita teruskan aktiviti kita untuk melukiskan corak lokus . Okey, mula-mula sekarang. Ikut arah . Kalau dia dari utara, labelkan utaranya mana, selatannya mana. Ikut dia bergerak.
Okey. Tengah apa? Start. Okey, Cikgu Percaya, kamu dah siap. Okey, Cikgu nak wakil kumpulan 5 pula yang, untuk terangkan kat depan, iaitu Akila. Okey, dipersilakan. Letakkan 2 biji butang ke atas Cartesian plane. Kemudian letakkan segi 4 beralur. Bina satu garisan yang mewakili garis tengah. Seterusnya, bina 2 garisan A dan B. Yang mewakili? Mewakili kereta yang bergerak dari utara ke selatan. Dari selatan ke utara. Selatan mana? Okey. Minta mana? Lokus yang terbentuk. Lokus yang terbentuk ialah garis lurus selari. Okey, kita dah selesai aktiviti yang kedua, yang ketiga, iaitu melakar lokus sebagai suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, ni ada garis lurus. Maka lokus yang terbentuk adalah 2 garis lurus selari. Ini adalah 2 garis lurus selari. Okey. Aktiviti yang keempat ni adalah kita nak melakar lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari 2 garis lurus yang bersilang. Okey, untuk itu kita buat aktiviti D. Okey. Seperti tadi, sebelum kita buat aktiviti, kita mesti analisis soalan dulu. Okey, awak boleh mula sekarang. Okey, pelajaran dah siap? Dah. Okey. Cikgu nak pilih daripada kumpulan 2 untuk buat analisis soalan ni, iaitu saudara Aiman. Analisis yang saya peroleh daripada aktiviti 4 ialah yang pertama, butang sebagai pergerakan sebagai titik persilangan di antara garis JK dan LM. Okey, bagus. Maka sebagai pergerakan titik Z. Okey. Alat pengukur ialah jejari bernombor. Okey. Manakala syaratnya ialah jarak titik Z dari garisan JK sama dengan jarak titik Z dengan garis LM. Okey, bagus Aim. Okey, itu analisis yang kita dapat. Kemudian kita terus kepada aktiviti untuk membuktikan macam mana bentuk lokus yang terbentuk. Okey, boleh mulakan sekarang. Label JK, LM label. Lokus dia. Lokus dia mesti warna lain daripada garis lurus tu. Okey, untuk nak terangkan kat depan ni, cikgu rasa cikgu nak pilih pula kumpulan 4. Azwa. Okey, sediakan saudari Azwa. Terangkan kat depan. Laraskan tu bermaksud kita samakan sudut L dengan K ni, nombor je mesti sama. Lepas tu baru lukiskan. Inilah Z. Inilah lokus Z. Mana belakang?
Okey, kita tengok kat sini ada dua garis yang bersilang juga yang terbentuk dua lokus dia, di mana Z ni, lokus Z ini membahagi dua antara garis JK dengan LM. Kat sini sudut dia 45, kat sini juga sudutnya 45. Maka lokus yang terbentuk adalah pembahagi dua sama sudut. Okey, terima kasih. Kita dah selesaikan keempat-empat kriteria kejayaan, iaitu yang terakhir tadi ialah melakar lokus sebagai suatu titik yang bergerak tetap dari dua garis lurus yang bersilang. Apa yang kita dapat adalah pembagi dua sama sudut. Okey, bagus. Untuk penutup ni, cikgu nak awak buat peta iting untuk membayangkan apa awak dah belajar tadi. Tajuk apa kita ni? Lokus. Okey, awak buat sekarang dalam kumpulan. Cikgu dah bekalkan awak dengan kertas lukisan, buat. Okey, semua dah siap? Okey, bagus. Selamat. Okey, kita pilih kumpulan lima. Lokus terbahagi kepada empat, iaitu bulatan, garis lurus selari, pembagi dua sama serenjang dan pembagi dua sama sudut. Bulatan berjarak tetap dari satu titik tetap. Garis lurus selari berjarak tetap dari satu garis lurus. Pembagi dua sama serenjang berjarak tetap dari dua titik tetap. Dan pembagi dua sama sudut berjarak tetap dari dua garis lurus bersilang. Bagus. Sila duduk, Aina. Okey, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.